let it hang, hang. Spiku, pokoknya gitulah, resep kuno kismis Jalan Rungkut Madya 41 Surabaya, Jalan Rungkut Mapan Barat 4 BD25 Surabaya. Tuh pemirsa semuanya, kismis cuy. Nah, di sini kita lihat, nah di sini ada baik digunakan sebelum, ada kode produksinya juga cuy ya, tuh jangan khawatir. Ada terus nih, ada penyimpan juga, dimohon di lemari es. Nah, kita lihat. Nah, ini apa nih? Oh, kismis tulisannya. Oh, ini Instagramnya cuy. Tuh, Instagramnya Spiku Resep Kuno. Tuh, Facebooknya, Instagramnya SRK Spiku Resep Kuno. Oh, ini sini ada ininya apa, diproduksi oleh, tuh ada Badan POM-nya juga ada, MUI-nya juga ada, berat bersihnya ada cuy. Tuh, aman cuy ya. Di sini apa nih, ada komposisinya juga cuy. Wah, keren ya, sumpah. Ada barcode juga cuy ya. Nah, jadi pemirsa semuanya, kita akan review Spooky Spiku ini cuy ya. Oke, gimana sih rasanya, gimana sih resep kunonya. Ini kayaknya jadul banget ya cuy ya. Oke, kita cekidot aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kiu Fandesa. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan baru dan terupdate. Nah, permisi, mana tahu nih, di video kali ini kita mau review, kita kuliner ke daerah Surabaya apa Semarang ya cuy ya. Kita lihat ya cuy ya. Surabaya cuy. Nah, kita terbang lagi kuliner ke sana Surabaya. Nih, namanya Spiku atau Spikwe tulisannya ya. Ini resep kuno kismis cuy. Ya, tuh Surabaya cuy ya. Ya, ini resep kuno banget cuy. Kita buka cuy. Ini tempatnya juga bagus banget cuy. Luar biasa, kita cobain cuy. Nah, ini dia cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, lembut. Kismisnya dapat. Gila, mantap banget. Gak bikin seret cuy, serius. Bener-bener resep kuno banget cuy. Jadi kan misalnya keliling-keliling ke Surabaya, jangan lupa beli Spiku. Ya, enak banget cuy. Kismisnya juga ada, manis, lembut. Mantep banget cuy. Pokoknya Spiku tuh luar biasa banget cuy. Tuh, pokoknya enak banget tuh Spiku. Oke, sekian dari saya, udah saya review. Pokoknya datang aja ke Surabaya, beli Spiku, enak banget cuy. Oke, terima kasih udah subscribe, di like, di comment, share juga video saya juga. Terima kasih atas dukungan kalian, teman Wisa, teman netizen, teman semuanya. Mungkin jadi akan rumbang, teman lama juga. Kita saling kerjasama dan saling support juga cuy. Kita next video selanjutnya kira-kira apa? Mau grand opening, mau soft opening, mau makanan tempat sejarah ataupun apa? Yang belum saya jamannya terus saya sampai. Pokoknya DM aja Instagram saya, Kim Vanessa atau Mas Kamen 212. Kita next video selanjutnya kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit sih. Bye-bye.